Guys, welcome back to my another vlog. Hari ini gue bakalan lari ke suatu tempat di lapangan di Bandung. Tadi kan kalian pasti udah lihat gue ngambil baju, ngambil sepatu, keluarin mobil. Nah itu dia, gue bakalan pergi lari. Jadi rutinitas gue itu, jadi bangun pagi, sholat subuh, langsung lari. Nah sebenarnya kegiatan gue ini tuh hari Minggu aja. Kalau enggak hari Sabtu, pokoknya mau weekend baru gue ngelakuin seperti ini. Biasanya gue kalau misalkan lari itu, gue pasti pakai apa namanya? Pakai ini apa sih ini namanya tuh? Kayak semacam ya itulah pokoknya namanya. Kita bisa tahu berapa keliling kita nanti lari di sana dan berapa langkah juga kita nanti lari di sana. Udah gitu gue pakai AirPods juga, pakai inian. Jadinya nanti nggak bete juga nih. Tapi cuacanya sangat tidak mendukung nih, masih gelap. Padahal ini udah jam 6 lewat nih kayaknya, tapi masih gelap. Oke guys, sebelum nanti gue sampai di sana, jangan lupa subscribe dulu channel gue. Bantu channel gue 10.000 subscriber, karena nanti di 10.000 subscriber ini gue bakalan ada giveaway. Iya guys, sekarang kita udah perjalanan ke rumah. Tadi lari, gue larinya sekitar 14 keliling, 12 keliling gue lari, terus 2 keliling lagi, sisanya gue jalan. Lumayan sih tadi tempatnya nggak terlalu rame, karena tadi gue datangnya subuh. Nah ini mumpul lagi stopan. Jadi nanti kita setelah nyampe rumah, gue bakalan persiapan untuk servis mobil. Udah servis mobil, gue bakalan antar ibu gue beli handphone baru. Oh ya guys, gue bakalan puterin video lebaran gue waktu gue lebaran di Jakarta. Menurut kalian gimana nanti pendapatnya? Kalian bisa komentar di bawah ini. Oke guys, roll the clip. Kamu lihat lah. Ibu yang mau ambil kedua kalinya nih, makan banyak. Enggak, ini cuma di ini dulu, di akel dulu. Ini enong. Biar seru cengeknya. Cengek. Coba dimakan, nak. Ambil aja, gak apa-apa. Udah.
Challenge 500.000. Waduh. Nah. Banyak kan kayaknya ya. Apa-apa daripada gue. Cuman Bang Adi. Mau minta tolong. Hei. Kucing atau kucing. Halo gitu. Oke, gimana menurut kalian guys itu suasana lebaran gua bersama keluarga gua waktu itu di Jakarta? Pasti sih kegiatan lebaran itu enggak beda jauh seperti yang lainnya, yaitu makan makanan ketupat, terus opor segala macam. Pasti itu mungkin kalian juga sama seperti gua gitu, kumpul keluarganya sambil makan-makan khas Indonesia lah, lebaran Indonesia. Sekarang gue bakalan OTW ke dealer Mitsubishi. Cuman gue mau servis mobil gue hari ini. Tadi kan gue udah selesai lari, kegiatan gue sehari-hari bangun pagi, sholat subuh, terus gue lari. Setelah dari bengkel, nanti gue bakalan ke kantor ibu gue karena ibu gue mau beli handphone katanya. Jadi gue harus nganter ibu gue dulu beli handphone. Sebenarnya ini gue susah banget nih ngevlog sambil nyetir, ini berbahaya juga. Jadinya gue bakalan udahin dulu vlognya sampai sini. Nanti setelah sampai Mitsubishi nanti gue bakalan lanjut vlog lagi. Oke guys, ikutin terus kegiatan gue. Pasti menyenangkan sekali, ini seru banget. Peace. Oke guys, sekarang gue OTW ke kantor ibu gue di Polres Bandung Tengah. Tadi, wah gila lama banget itu servis kalau misalkan kita ditungguin. Tapi nggak apa-apa sih, lumayan juga itu tempatnya. Ada TV, TV-nya gede juga tuh. Ada makanan kayak keripik, kopi, pop mie gitu-gitulah. Tapi lumayan enak juga sih, tempat tunggunya juga adem juga. Jadi nggak terlalu berasa lah. Cuman yang kurang itu wifi-nya karena dikunci sih. Jadi gue mau nanyain aja males lah, ya udah nggak apa-apa. Nah sekarang udah dari sini gue bakalan ke kantor ibu gue. Dari kantor ibu gue sholat dulu. Setelah sholat kita bakalan cari handphone untuk ibu gue, soalnya punya ibu gue HP-nya udah rusak. Jadi kita ganti yang baru, kita cari yang unik, yang unik, murah dan unik, mantap. Oke guys, sampai ketemu lagi di kantor ibu gue. Udah ngejemput mama ke kantor, terus kita bakalan cari HP buat mama. Mau beli handphone apa, Ma? Nokia aja yang buat sehari-hari. Oh, beli buat sehari-hari ya. Jadinya buat apa namanya? Buat SMS sama telepon aja, soalnya yang handphone biasanya udah rusak, casingnya udah kebuka tuh, bisa dilihat tuh. Udah rusak.
Iya guys, tadi udah muter-muter waktu di BC, udah kesana kemari, nanyain handphone yang mama mau itu ternyata nggak ada. Itu sudah apa namanya? Sudah habis kata di pasaran. Paling nanti kita cari di internet, kita beli apa namanya? Semacam toko online shopping gitu. Online shopping, nanti siapa tahu dapat. Nanti setelah dapat, gue bakalan liatin handphonenya. Pokoknya modelnya bagus. Oke guys, sekarang gue udah sampai rumah, gue mau istirahat dulu. Tadi udah lari, udah servis mobil, jemput mama ke kantor, terus mau beli handphone juga. Oke, peace. Alhamdulillah paketnya sudah sampai. Ini dia handphone punya ibu gue. Nanti kita bakalan buka. Mungkin gue bakalan bikin 2 part jadinya. Kalian pasti pada penasaran kan ini handphone apa? Yang jelas sih handphone Nokia, tapi serinya kalian pasti tidak tahu. Ya guys, sekarang kita bakalan unboxing. Ini handphonenya Nokia. Mudah-mudahan sih bener nih. Bismillahirrahmanirrahim. Dari packingannya bagus juga nih. Gua beli di online shop, tapi gua nggak bakalan sebutin online shopnya apa, soalnya takutnya iklan. Kok bungkus ini susu? Wah, ini apa ya? Beli handphone kok malah dapet ini? Sorry, bukan iklan guys, ini susu nih. Kok beli handphone malah dapet ini ya? Aduh, kacau nih yang jualnya nih. Wah, tapi packingannya rapi sekali nih. Dapetin Nokia ini tuh bukan yang ori, yang KW nih. Karena gue kayaknya sedikit ketipu juga.